Klub sepak bola Turki Trabzonspor mengutuk keras tindakan pemain Fenerbahce terhadap Mahmut Rezeguet. Melansir The Peninsula Qatar 21 Mei 2023. Pada pertandingan Super League Turki, Kamis lalu, Samet Akaydin meludahi Trezeguet saat dalam posisi sujud untuk merayakan gol tendangan penalti. Pihak Trabzonspor pun mendesak Federasi Sepak Bola Turki, TFF, dan manajemen Fenerbahce untuk segera mengambil tindakan. Namun pemain bernomor punggung 3 membantah tuduhan dengan berdalih bahwa visual yang terlihat di media adalah hasil manipulasi. Hingga saat ini, Federasi Sepak Bola Turki, TFF, belum mengeluarkan pernyataan terkait masalah yang terjadi. Sementara pada pertandingan itu sendiri, Fenerbahce keluar sebagai pemenang dengan skor 3-1.